gimana guys? Ken benar-benar tidak menyangka bahwa saat ini Tante Emily sama sekali tidak marah kepada Arman setelah semua kejahatan yang dilakukan oleh Arman terhadap perusahaannya sendiri. Nah guys, maka dari itu Ken pun berusaha untuk menyadarkan Tante Emily bahwa Arman adalah orang yang benar-benar jahat. Saat ini Tante Emily telah termakan dengan semua perkataan manis Arman. Lantas kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Bagaimana cara Ken untuk membuat Tante mengerti bahwa Arman adalah orang yang jahat? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.